lanjut lagi cerita tadi yang terpotong ya, ya. Soal pengalaman manggung makanya SOS nih. Katanya Dre. Pernah ya dulu ya. Ya. Oni itu pernah cerita sama saya yang paling bikin kita ketawa. Waktu kejadian di Australia, kumaha nih. Yang mana? Yang itu. Wah, ngomong seperti apa sekarang ya? Yang mana? Yang mana? Ini, yang rumahnya sama. Oni keluar rumah, terus pulangnya, rumahnya sama. Nyasar. Iya ngarang ya kayaknya. Lu cerita ke gua. Oh yang... Di Australia, di Australia. Oh iya. Nah, coba tuh pengen denger semua. Itu lupa lagi. Hah? Lupa lagi. Itu Oni itu kan pergi. Pergi. Rumahnya di Australia itu kan sama semua. Kalau mau cerita, ininya mesti diginiin. Oh iya bener-bener. Nah. Kalau gini lain ceritanya. Nah lancar kalau gini lancar. Beda. Coba-coba kalau begini ngomong. Jadi waktu itu kan di Australia. Jadi saya lupa jalan pulang. Nah ini lain lagi. Tuh. Antara Kerawang bekas. Saudara-saudara. Yang pengalaman antara Kerawang bekas. Ganti lagi. Tukang bawang bau terasi. Kan memang perjalanan itu jauh Pak. Jadi saya memang lupa lagi. Tujuannya ke kasino. Terus? Lupa lagi. Subhanallah ya. Lupa lagi. Lupa. Kebanyakan rapat. Kalian tadi lo bilang Dre, apa ya lagi itu, manggung? Jadi manggung, nonton. Gimana Le ceritanya Le? Di Subang. Di Subang. Di Subang. Kampung kuat. Oh kamu lo? Kamu lo? Subang. Berarti oh, calon bupati nih. Kuat. Ya, sama dia juga. Dia mah bukan Subang, jalan cagak. Lagi Subang. Ya. Yang hajat itu temen. Si yang hajatnya itu gak mau ada lawak. Gak mau ada kesenian. Tapi dipaksa, udahlah main, kata teman dia nih, yang punya acara teman dia. Udah ceritanya main, ini undangan gak ada, satu gak ada, di, sepi banget ya. Kok gak ada, ayo cepet ngelawak. Ya namanya kita main profesional, ya, profesional kan, ngelawak nih berdua, dia. Lawak, udah gak ada yang ketawa, orang penontonnya juga lagi makan, ada dua orang, hansip satu, anjing tiga. Ya. Anjingnya tiga, udah, Gi, lu panggil lu. Wah, oke, baiklah, hadirin, kalau begitu kita tampilkan. Inilah dia, Joshua. Inilah dia, Joshua. Kok gak keluar-keluar? Inilah dia, Joshua. Dia lari, kolong panggung, shot ke sawah, shot. Lu mau kemana lu? Pulang, gak ada yang nonton. Tapi dulu SOS itu kalau gak salah awalnya berempat ya? Bertiga. Oh, bertiga? Bertiga. Gak pernah berempat ya? Di selang perjalanan itu berempat gitu. Berempat. Selang perjalanan. Jadi awal itu bertiga namanya SOS. Itu 24 yang tahun yang lalu. Waktu itu anak saya belum lahir ya. Ya belum, belumnya belum nikah. Oh iya. Jadi SOS itu singkatan. Nama-nama asli. Jale ya. Sutisna, Obin Wahyudin. Suarman. Suarman. Oh. Ini yang guru-guru kita itu si... Suarman namanya? Hah? Suarman. Kok gak bilang-bilang kalau namanya Suarman? Tadinya Sumardi saya tuh. Suarman. Suarman. Oh, Suarman. Suarman. Baru tahu namanya Suarman. Ya, karena kan bahasa Inggris, war itu perang, man itu manusia. Jadi jangan macam-macam. Oh ini perang. Terus. Terus akhirnya seiring dengan jalan, di perjalanan ada penambahan personil. Berempat. Namanya Ahmad Kasir. Bikinlah Ki Bujang, komedi Bandung. Jenaka Group waktu itu. Punya paket di TPRI Bandung waktu itu. Oh. Nah pas ada audisi, kita ngobrol, wah ini berempat. Kata almarhum Kang Ibing ya. Iya. Ah mendingan bertiga katanya. Kalau mau banyak-banyak sekalian gitu. Akhirnya lah ikut bertiga lah ini. Bertiga. Ya. Ikutlah waktu itu audisi lawak ya. Ikut audisi, waktu itu jurinya Miing. Pak Miing ya. Ah, Pak Miing. Berarti satu dikeluarin dong? Apanya? Satu dikeluarin tengah-tengah jalan. Enggak, bikin lagi. Kita nih. Bikin solusi. Oh, gimana nih? Oke, okay. Ada yang dikeluarin. Enggak ada, bikin solusi. Gimana nih caranya? Ya udah kita tetap bertiga. Nah, kita cari lagi dua orang lagi. Gitu. Jadi si Ahmad, Aep sama Riswa ya. Bertiga. Ya. Riswa dalam. Lu mau lupaan ya, udah tua ya? Udah tua saya. Kuban udah ngumpul gitu, pitak banyak lagi. Oke, okay, kalau gitu langsung saja kita undang. Inilah di personilnya SOS Ahmad Kasir. Lucu kan? Pak,
barusan tadi dari rumah. Dibilangin dia. Opol. Gimana, Mat? Oh, saya. Dari rumah. Gimana, teman saya? Pendek kan? Edan, Mas. Nanya juga langsung negur nama kecil saya, berarti tahu. Siapa? Tahu sejarah. Kong Neng, kumah Kong Neng. Oh. Mas Ahmad ini kerja di bagian kasir. Tidak cocok makan jadi pelawak. Namanya Ahmad Kasir, bukan kerja di bagian kasir. Oh, saya bikin kerja di kasir. Ahmad Kasir. Kalau dia itu kayak robot pakai baterai aja. Cepet, namain aja kasir. Kasir itu sejenis, bukan, sejenis apa? Kontal. Opium. Sorry, kita gak mau duduk aja, duduk. Nah, hey! Mas Tukul, Sipin senior. Mumpung tamunya pelawak semua. Gak ada malu-malunya. Mas Tukul lah samurat. Mas Ahmad, awalnya gimana lu diajak sama ya. SOS bergabung? Dulunya saya yang ngajak. Asik. Oh. Gak mau kalah saya. Sombong. Sombong. Kakak kelas katanya. Dulu saya, diomongan tadi 93 ya. Kalau saya 92. Dia itu semua bilang abang sama saya. Sekarang aja itu apa? A-a. Ngejek sekarang. Kalau dulu AA itu takut. Saya naik kelas 2 SMA itu baru muncul ini. Jadi saya waktu itu memang udah suka komedi juga. Cuman gak punya rekan, gak punya temen. Gitu. Oh, sendirian jadinya. Sendirian. Ya. Jadi ngemsek kayak gitu. Yang namanya pelawak independen ini dia satu-satunya. dulu belum ada stand up ya? Belum ada partai. Oh. Nah, ini muncul adik kelas. Ya, saya paling dekat sama Sule dulu. Karena dia jurus satu jurusan dulu dengan saya. Kalau ini jurusannya alam gaib, beda dua ini. Padalangan. Kalau saya musik karawitan. Dia ngomong, ada yang suka komedi juga teman saya ini buat dua. Oh gitu. Nah, kebetulan ya kita gabung lah. Saya punya apa misi ke depan lah buat di media. Saya bilang begitu. Karena dia kan dari panggung ke panggung gitu. Ini saya punya konsep lah. Kita ajak bareng-bareng, kita main bareng-bareng di TV-TV lokal kayak gitu. Itu aja awal mulanya seperti itu, bergabung itu. Tapi teman-temannya kayak Andra, Mas Ahmad udah gak hubungan lagi? Andra... Mas Ahmad waktu itu... Andra and the Backbone. Ini bukan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ini Ahmad Kasir. Tapi katanya sekarang Mas Ahmad ini memutuskan untuk menjadi... S2. S2. Oh, S2 sebentar lagi master. S2 kerupuk 3 permen 3. Tapi akhir sekarang berprofesi sebagai PNS. Iya. Udah meninggalkan dunia komedi berarti ya. Ya, komedi di depan anak-anak aja. Di kelas. Ya. Dosen berarti ya. Dosen. Nah, buat Mas Ahmad, mereka bertiga ini dulunya seperti apa sih? Apakah mereka dulunya sebagai trio gitu? Dulunya ya, gitulah. Isengnya juga kalau lagi hijai-hijainya ya. Tapi saya juga gak mau kalah. Kalau yang sering di nginep itu di rumah saya, kalau enggak di rumah Sule. Oh. Karena saya orang Bandung, ini Cimahi. Kalau ini juga jauh ini. Ini kan orang ini Bandung. Di ujung, ini rumahnya di gua. Kampung. Jadi kalau mau nginep ada acara, kalau enggak di rumah saya di Bandung, di rumah Sule. Kenapa saya gak mau nginep di rumahnya dia? Suka dikasih tulang soalnya. Sama sendiri. Mas Ahmad sendiri nggak apa ngerasa enak maksud dikata gue tembok kali ya. Masih suka kangen nggak sama ngelawak itu, Mas Ahmad? Masih suka kangen. Kangen paling ngelawaknya di WhatsApp. Di WhatsApp bro. Ya, makanya saya kirim gambar ketawa aja, padahal nggak lucu. Ya gitu aja. Okay. Seneng-senengan ya. Karena mereka sudah berkumpul, Sule, ada nggak yang ingin disampaikan buat Kang Jo? Kenapa urusannya apa? Temukan tadi angan. Apa yang paling diingat sama Mas Ahmad? Saya? Iya. Paling diingat, Ahmad ini orangnya luar biasa ya, jenius kalau menurut saya. Jenius nama anak saya? Iya. Dia itu kalau misalkan kita nggak punya duit, dia punya. Jenius. Itu bukan jenius, berarti rezekinya lebih. Iya, maksudnya hebat. Dia itu hebat. Bisa apapun dia bisa jadi duit. Artinya kalau kita mau beli apa gitu misalkan, duh nggak ada duit nih, mau pulang, gitu. Tenang, set, ada itu. Saya bingung dari mana. Nggak tahu ya, dari mana itu ya. Iya, sampai sekarang ini masih jadi pertanyaan saya. Belum ada jawabannya. Ya gitu, Kang Ahmad. Makanya Ogi ngasih nama saya Kasir.
Saya tanya kenapa cepet, saya kasir. Ya? Oh itu. Oh, artinya pinjam nemokin saya tukang. Jajan maling apa gimana ya? Enggak, artinya nyari ininya cepat kan. Kalau dulu ada istilah uang panjer, kalau kalau misalkan manggung sama DP ya? DP ya? Kalau tradingnya paling bagus kasir itu, tradingnya paling bagus. Jadi ada suling jual gitu kan, ada kecapi jual gitu, apapun dia jadi induit. Beak katanya habis tetangga juga. Beak Tampiling nama grup kita dulu. Tampiling ya, jadi sebetulnya seiring perjalanan itu ada lawakan musik juga ada ya, gitu. Jadi menerima berbagai macam lawakan. Nah, lawakan musik itu kita namanya tampiling, tam-tam, kacapi dan suling. Jadi kita sambil ngelawak itu ada juga musiknya ya, benar tidak ya? Sambil berbagai musik. Nyanyi ya tam-tam, kacapi, suling begitu. Tampolong apa nih? Di kalengan. Tampolong. Tampolong jalan. Ya, ya, ya. Nah, oke, di bulan yang baik ini kita akhirnya bisa mengumpulkan, alhamdulillah, silaturahim antara Sule dengan teman-temannya dulu. Ustad, Jero. Apa yang ingin disampaikan Sule kepada sahabat-sahabat tercintanya ini? Begini Mas Andre, pertama. Sule, oh, Sule, Sule, Sule. Selepet nih. Udah lama. PNS, PNS. Kalau dari gua, yang pertama mungkin teman-teman tetap sehat. Amin. Yang kedua, saya tetap pengen bersilaturahmi ya. Makanya saya tuh selalu, walaupun mereka jauh, saya selalu memaksakan untuk bersilaturahmi dengan mereka-mereka. Ya alhamdulillah masih respon lah. Artinya kita pengen kumpul. Kita sudah lama banget sih pengen ketemu bareng, udah janjian. Ya. Cuman ya nggak jadi terus lah. Nggak ya, jadi ya. Terus. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa tetap berkumpul lah. Artinya bersilaturahmi lah. Baik, Adek. Ade, sekarang perasaan Ade gimana, sudah ketemu hampir 30 tahun tidak bertemu? Ade mungkin ada sesuatu yang disampaikan buat Kang Sule. Jadi begini ya Mas Neng ya. Iya. Ya jeung Mas Oneng ditanya. Rindu. Rindu gaples saya mah. Terima kasih buat Oni, Ogi, Mas Ahmad yang sudah datang ke ini sahur. Memang silaturahmi itu harus tetap terus terjaga. Ada istilah silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Kita akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Di sini aja.